Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali channel Bang Gumis Berbagi menjumpai Anda di hari ini Senin 12 Juni 2023. Bang Gumis ada di kawasan Kecamatan Angsana, tepatnya di Desa Keramat Manik. Dan untuk hari ini Bang Gumis bersama Muspika akan melihat kegiatan di Desa Keramat Manik ini. Salah satunya adalah di belakang sana sedang berlangsung acara pembagian BLT dana desa untuk warganya. Dan nanti dilanjut dengan acara gotong royong dari Desa Keramat Manik, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Gumis bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Sehat ibu. Alhamdulillah awakna. Oh awakna. Laju nu teu sehat naon bu? Kantong na. Nah. Ulah khawatir ta. Ayeuna kan desa nek mere duit yeuh. 800 kangge ibu. BLT. Oh ti desanya. Eta sabaraha kengina bu? 8. 8 naon? 8 juta. 800. Oh 800. Ibu ieu ti saha duit? Di Papa Camat cenah. Oh, Papa Camat. Oke. Okay. Lain perasaan ibu setelah dibantu menang duit 800 sih perasaan kumaha, Bu? Kuatoh menengah gebeg. Eta enggak gebeg. Kuatoh enggak berkuat hati. Oh, entar pagi. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, mohon izin, Pak Kades dapat informasi bahwa di Desa Keramat Manik hari ini ada satu kegiatan penyaluran BLT. Bisa dijelaskan Pak Kades? Bisa. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini rencana mau dilaksanakan pembagian BLT desa tahap 1 ya. Ya alhamdulillah dengan warga ini berbondong-bondong ke balai desa untuk para KFPM untuk menerima BLT tersebut ya. Pak, berapa jumlah penerima manfaat untuk BLT desa ini, Pak? Itu 25 orang ya, di 10%-nya ya. 25 orang, Pak, KPM. Untuk nilai jumlah rupiahnya, Pak? Untuk jumlah nilai rupiah itu 900 kali 3 bulan ya. Ya per bulannya 300, sehingga 3 bulan berarti 900 rupiah. 900 ya. 900 ribu rupiah ya. Nah, ini untuk tahap pertama, Pak ya? Iya. Nah, berarti ke depan untuk tahap berikutnya, apakah memang ini kan angka 10% ya? Iya. Kenapa, Pak? Kan ada minimal dan maksimal 10-25%. Kenapa ngambil di posisi yang 10%, Pak? Iya. Ya, untuk Desa Keramat Manik emang ngambil 10% itu untuk yang lainnya untuk kebutuhan infrastruktur ya. Jadi Keramat Manik itu hasil musyawarah Musdesus di bulan-bulan yang lalu kita sepakati dengan rekan-rekan tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa itu ngambil yang 10% dikarenakan kebutuhan Desa Keramat Manik itu banyak sekali ya, terutama infrastruktur jalan, terus gorong-gorong jembatan pada yang rusak, sehingga keputusan kami 10%. Nah, untuk dana yang dari tahap 1, Pak ya. Iya. Apa sih Pak yang akan dilaksanakan programnya, Pak? Ya, tahap 1 satu untuk fisik ya, perkerasan panjang 700 meter perkerasan Pak ya. Lebar 2,5 meter. Ya, untuk perkerasan wilayah Kampung Rajasari dengan Kampung Pemarihan. Oh, fisik sendiri tadi perkerasan, apakah sudah dilakukan Pak Kades? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah beres. Sudah beres. Ya, nanti, ya, sudah nanti beres. Tahap keduanya Pak ya. Iya. Sukses. Amin. Salam buat warga. Insya Allah saya sampaikan. Ya. Nah. Mana bilang buka orang, yang sana buka. Saya bawa ini Bapak Kapolsek yang baru juga, Bapak KKP Leman ini. Kata Pak Kapolsek Leman. Iman Rahman. Masalah Bapak Iman Rahman, Pak Kapolsek di sana. Tepuk tangan untuk Pak Kapolsek. Nah,
pemirsa, ini adalah penyaluran bantuan langsung tunai dana BLT DD senilai Rp900 secara simbolis. Bapak Camat Ucap menyerahkan kepada penerima. Boleh coba. Ini benar mah. Sehat nona bu, kantong na, nah, udah khawatir ta, ayeuna kan desa nek mere duit yo, 800 kangge ibu, ibu namina sah bu, Sona, atulah di tutupan tinggal gelis na, ibu Sona, gaduh putar sabraha, genep, tos damel sadayana. Oh, terus bu, ibu kan iya terang te iya, ibu dipanggil kabal desa nek naon cenah ge untuk nek mere duit. Oh, siap mere duit punya engke eta atos kenging atos ding naon bu. Oh, kumaha perasaan ibu? Perasaan aku mah seneng. Seneng bu ya. Bunga. Bu. Sah namina bu. Alamat? Kampung. Ibu tidak diundang, dapat informasi untuk datang ke balai desa. Itu. Ibu, untuk apa tanya bu? Oh, nyang duit naon cina ge ibu? BLT, oh di desanya. Eta sabraha kengina bu? 8 juta. 800. Oh, 800. Ibu setelah menerima uang bantuan BLT dari desa, perasaannya gimana bu? Atau bunga. Bunga. Oke. Terima kasih atau mohon. Atur nuhun kan Bapak Camat, atur nuhun warga desa. Laju terus jeung naon eta? Duit na jalo bae teh duit 800. Itu jeung emam nya meser beas. Oh, lain jeung meli pulsa lain. Teu bisa HP nangge. Bisa ngomel HP nangge, semoga boga. Nah, ini Mak. Mak sana mina Mak. Nariba. Ieu usia sabaraha emak ieu? Nana. Umurna 170 tahun. Di camat Angsana, cik camat. Oh, gitu cik camat 170 tahun. Kami dibilang lurah, oh gitu.
statistikan. Oke tuh nya. Tengah rayangan. Oh. Kalau jampe itu banyak bisa. Udah ini baru ini itu bang bisa. Bang Kumis suka nih ada jampenya. Ini sekarang pulang keluar linglung. Oh. 170 tahun. Eta linglung maksudnya poho. Poho nenang gelo lelengitan bayar ya kena dibikin ke anak. Gitu. Lamun karena duit pohon deh tak. Poho bae nenang. Sarua bae. Nah ayeuna iya duit ta. Nya iya ti saha duit. Di papa camat cina. Oh papa camat. Oke. Ngus itu sarua bae di pemerintah camat gianya. Jumlahna sabraha? 8 cina. 8 juta. Tus cena 800 cena. Oh cena. Waktu lo cena jadi duitnya cekli yo. Punya kehitungan mata na bonon. Oh bonon. Mata na bonon. Laju engke jeng nane tak duit bu. Atau jeng mau di lauk. Tenda hari jeng lauk mah satu aja nuk. Oh gitu nya. Perasaan setelah nampi. Kucing. Tepeda kucing tenjeng lauk mah enggak. Lain perasaan ibu setelah dibantu menang duit 800 sih perasaan ku mah bu. Wah tau menengah gebeng. Eta enggak gebeg. Oh, atau enggak berkuat Oh, encan perannya kudu 800. Telok. Karak ayuna. Berarti enggak gebegnya.